الحمد لله الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبرئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم من كل خير مزيد فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المجاهدين وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaat yang berpuasa, sidang ahli jemaat yang berpuasa, Ramadan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala buka pintu Rayyan kepada kita semua yang saimin, lagi al-qaimin yang puasa lagi berqiam. Sidang jemaah yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat umur yang barakah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, dengan kita dapat hidup dalam bulan Ramadan ini, yang mana ada lagi lebih kurang 9 hari ataupun 5 hari ataupun 4 hari. Jadi alhamdulillah, umur yang Allah Subhanahu taala beri kepada kita, kita boleh guna dalam kebaikan. Kita boleh guna dalam kebaikan, yang mana kebaikan itu ialah segala amalan yang soleh yang dikirakan pahala, yang memberi pahala kepada kita dan mengangkat darjat kita dan menjadi hidup kita penuh barakah. Itu hakikat umur kita. Kalaulah umur kita saat ini kau lama wasa kau teruk, kau lama wasa kau kurang, kau lama wasa kau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hitunglah diri kita bahawasanya kita termasuk dalam orang yang al-khusranul mubin, orang yang paling rugi. Rugi yang nyata dihadapi kita dengan kita sedar. Dengan itu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kerana sampai 25 Ramadan ini kita boleh hidup. Ramadan 30 hari. Yang mana ibadat ataupun ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang puasa yang penuh puasa sungguh dan 100% ganda pahala. Kalau kita kira dengan 30 hari, dengan 30 hari campur dengan 30% tak gambar dengan 100%, maka kita naik 3 juta ganda pahala kita dalam Ramadan saja, kalau kita tak ada kira Lailatul Qadar lagi. Maka bagi siapa yang bernasib baik, yang Allah Subhanahu wa taala pilih dia, boleh dia saat ini dia beriktikaf ataupun boleh dia mencari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar saat ini, pasti kita kena bersungguh. Bukanlah kata Lailatul Qadar saat ini boleh dengan kita duduk sengaja-ngaja saja. Tak. Bahkan Lailatul Qadar saat ini kita kena cari dan kita kena sungguh. Kita kena sungguh dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama
Yang mana apabila ditanyakan mereka, Lailatul Qadar saat ini turun kepada umum orang semua ke? Tak kira yang duk ibadat, tak kira hak duk tidur, tak kira hak duk tak molek, duk dalam dosa, Lailatul Qadar turun juga kepada mereka itu. Ataupun Lailatul Qadar ini hanya turun kepada peribadi, individu sore-sore, mengikut orang yang duk minta dia, mengikut orang yang duk cari dia. Maka pendapat yang rajah, yang utamanya, ialah Lailatul Qadar turun kepada orang yang mencarinya, orang yang menghidupkan ibadat untuknya. Sebab itu, kita kena usaha, kena jaga dengan kita penuhkan ibadat ta'at pada hak ada kita duk tunggu Lailatul Qadar. Sidang Jumaat yang berpuasa sekalian, taqabbalallahu minna as-siyam wal qiyam. Allah SWT terima daripada kita insyaAllah ta'ala puasa kita dan qiyam kita, anata qiyam tarawih kita dan ibadat kita lain lagi. Puasa masuk pada tahun ni dalam keadaan umat Islam duduk dalam kesusahan. Sebelum pada tu pun ada kesusahan. Umat Islam kita ditipu beberapa bencana, beberapa peperangan, beberapa kezaliman daripada khaja'ir-khaja'ir yang zalim terhadap umat Islam yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak kira di penjuru mana dalam dunia ini. Bahkan usaha-usaha orang kafir, usaha-usaha Zionis dan Yahudi dan Maisun, semua mereka tu saat ini usaha bagaimana nak melalaikan umat Islam daripada kesedaran. Sebab itu dalam negara mana-mana, tak kira negara orang Islam ramai, negara hak dinamakan Islam ataupun negara hak orang Islam sikit, termasuknya kita di Thailand dan masuk dalam Pahamah, masuk dalam negara-negara yang mana duduk di bawah penjajahan-penjajahan ataupun negara kafir yang orang Islam saat ini orang panggil kata ada boleh bila. Mereka usaha juga nak peracurkan pahami Islam yang hakiki, pahami Islam yang sebenar. Dengan itu, kita dari hak keadaan kita duduk dalam aman dan tenteram, kita usahalah, usaha cari Islam yang sebenar untuk kita membawa diri kita kepada jalan yang baik. Kerana Islam yang hakiki ialah Islam yang penuh dengan iman. Iman yang mana membawa kepada peringkat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita duduk dalam peringkat takwa, maka kita duduk dalam orang yang solehin. Tapi sebaliknya yang duduk berlaku sekarang ini, kita terjauh daripada sifat ini. Sebab itu, keberkatan tidak ada dalam hidup masyarakat muslimin. Didapati setengah tu masuk sejik, setengah tu duduk lapak luas sejik, setengah tu semaya, setengah tu tidak padu kepada semaya, setengah tu tidak kena apa-apa pun daripada agama. Dan duduk lebih daripada benatai lagi. Hal ini kerana apa? Kerana keberkatan dalam masyarakat kita itu tidak ada. Semua ini bukanlah semata-mata daripada kita. Bahkan dia ada rancangan, yang rancangan yang untuk menghancurkan kita dan keluarga kita dan zuriat kita semua. Kalaulah kita tak ambil peduli kepada rancangan ini, kita akan hancur lebur dan kita boleh tengok nasib kita hidup di dunia ini bersuku sakat daripada gapo keluarga dan adik-beradik. Ha, masalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keluarga hak ni dah semaya, hak ni tak semaya, hak ni berhijab, hak ni tak ada berhijab, maka dek gile selisih kemari sehingga jadi satu kebiasaan. Sehingga jadi satu kebiasaan, tak ada serak apa. Tengok anak tak pakai dakwah pun tak apa, tengok anak kelik tengah malam pun tak apa, tengok anak dek bucu mana dengan orang yang baik, orang yang jahat, orang dengan orang yang jahat saat ini tak ada serak apa. Semua tu jadi kebiasaan yang mana usaha orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ya buat lagu tu. Kerana tak lebih daripada setahun ataupun dua tahun, ia akan jadi biasa bagi setiap orang saat ini. Ya, jadi biasa. Itulah nak ayat kata usaha mereka. Patut learning. Hasil orang kita di Gaza.
saya nampak kata jadi biasa. Saudara kita, umat Islam dalam dunia ni pakat tengok. Berita bukan tak siapa. Gambar bukan tak siapa. Pakat tengok berlaku kesedihan. Budak kecil kena bunuh. Buat sniper, duk bedih. Duk main, duk gurah dengan peluru bedih mereka. Tapi, tidak menggerakkan. Daripada perasaan umat Islam dalam dunia ini. Sedetik pun. Setengah daripada khajaan-khajaan Islam. Yang mana duk mengaku kata tu dia Islam. Yang mana duk mengaku kata dia tak akan membawa Islam kepada Islam yang cemerlang. Tapi hakikat sebenarnya, mereka akan membawa Islam kepada Islam yang ilmani. Islam liberal. Islam yang mana kapitalis. Dan mencampur dengan Islam. Padahal semua tu adalah bohong saja dan dusta saja, kerana Islam hanya Islam syariatullah, syariah Allah Subhanahu wa taala, undang-undang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada liberal. Islam merdeka tidak ada. Islam hurriyah, hurriyah dari apa? Hurriyah mengikut hawa nafsu tidak ada sama sekali. Merdeka mengikut hawa nafsu tidak ada dalam Islam. Dengan itu, apa yang berlaku kepada ahli kita dan saudara kita muslimin yang mustadhafin, yang paling lemah sekali sekarang ini, orang panggil kata, sangat-sangat sedih dan sangat-sangat seksa bagi jiwa. Jadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya saudara muslim adalah saudara. Allah, sesungguhnya orang muslim itu adalah bersaudara. Jadi, saudara ini, dekat cabuk, sikit kau sikit. Sebab itu, ulama sedunia duk tulis dalam sosial media, dalam berita, mereka kecek sendiri, mintalah kepada umat Islam, jangan lupa Gazah. Jangan lupa berdoa kepada ahli Gazah, kerana mereka dalam, orang panggil kata, dalam kesusahan yang sangat-sangat susah. Orang panggil kata, susah yang mana tidak ada tempat, malaikan orang panggil kata Al-Mawla Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Ha, saudara kita di sana sekarang learning siapa ke benate-benate buah duk makan mayat. Tapi setengah orang boleh tengok kata Allah habis kuat mati saat ini dah dimakan oleh hanying yang lapar. Kerana hanya pun lapas pun manusia juga. Maka tengok mayat. Tengok budak-budak kecil mati. Atau dia nak akik. Atau dia nak gapa gini. Itu tinggal semalam. Itu raih habis dah. Tapi kita tak kena sedih lah. Kita tak kena rasa kata Allah. Adik-beradik ku makan dia hening. Kerana kita berdoa. Hanya kita berdoa untuk mereka. Nabi SAW. Apabila Hamzah mati syahid. Apabila Hamzah mati syahid. Di medan Uhud. Rasulullah pergi tengok. Kakak dia sedang menangis. Menangis saat ini Nabi kata kerana. Kalaulah bukan dia kerana kesedihan tangisan ini. Nascaya aku biar Hamzah ini dimakan oleh binatang-binatang buas. Supaya dia dibangkit pada hari kiamat. Duduk dalam peruk-peruk binatang dan peruk-peruk burung. Ini Nabi sendiri bui kata-kata ni. Sebab tu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di Gazah saat ini lebih baik dimakan oleh binatang yang buah lagi daripada ditinggal biar begitu ataupun diberi kepada Israel ambil dan jenazah saat ini. Kerana Israel apabila dia ambil jenazah, dia dibuat satu perkara yang lain lagi. Dia ambil kulit. Dia ambil anggota-anggota manusia, hak ahli Gazah yang mati syahid saat ini, dia buat satu perniagaan. Kulit lama satu dalam dunia, hak duk tampung luka-luka orang dalam dunia, mau sakit duk order, duk beli, ialah kulit daripada Israel, daripada Tel Aviv. Yang ambil mana kulit ni? Ambil daripada kuat Palestin yang mati dalam gok. Ataupun Palestin mati dalam peperangan. Cuba kita tengok. Ya sodok kubur. Kubur dia di Gazah. Sodok dengan kereta saat ini. Ya korek tubik saat ini. Kita sengkau kata, ya kenak saja ya. Bahkan mayat pun tidak ada. Ya ambil habis mayat. Duduk dalam kubur saat ini.
Patut yang ambil yang kena. Dia tak ada kena. Dia tak ada boleh buat apa. Kalau nak ambil jadi latang, jadi saksi, kata dia ni mujahid, tak mujahid, tak tahu. Tapi dia ambil dengan kerana ada tujuan yang lain. Tujuan yang lain. Sebab tu, mengikut hadis Nabi, kita dengar saat ini, hadis isnad sahih. Yang mana ia kira kata, kalaulah binatang itu makan, dan dia bangkit dalam huwaisalah at-tair, dia duduk dalam apa ni, perut binatang, burung ke, binatang buah ke, maka itu lebih baik daripada dia tu dan dirampah jenazah. Jadi saudara kita di Gaza sampai 100 sekarang lah ni. Sampai kalau ni, kalau kita tengok di sisi makan ni, sidang Jumaat yang berpuasa sekalian. Sebab tu saya ni, saya nak ayat kata jangan lupa pada 10 akhir ni berdoa kepada mereka. Lah ni dia mau tahu makannya dengan kapal tubeh. Dari hal keadaan dia ambil ambil makannya tu, Tuhan Israel dia guna sniper dia lagi. Dengan bedis perang dia lagi. Bedis seorang. Jadi satu permainan bagi mereka. Ada seorang budak tu umur 12 tahun. Dia cerita, dia kata kami 5 orang. Dari hal keadaan dia ambil makan tu, hak dekat kita tu, pecah kepala. Jatuh ledung. Dia dekat dengan abang ayah dia. Pakat kesok sikit, pecah kepala. Kalau seorang lagi kesok, pecah kepala. Jadi satu permainan tinggal dia dengan ayah dia. Ayah dia kata, anak hingga habis tepih. Dia hingga lagi, ayah dia bangun tepih. Pecah ayah dia. Kecoh. Dia lepas. Dia boleh royak cerita ni. Jadi satu permainan Israel, Yahudi sekarang ini adalah manusia yang mana Muslim adalah bukan manusia. Hal ni kita tahu belakang dah. Dah lama dah orang dah kejap tentang masalah ni. Hak naknya kita jangan lupa dari doa kita. Sekarang ni, saudara kita di Razah. A'azzahumullah. Allah SWT beri keizzah, kekuatan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Duk dah dekat ada air. Yang mana orang panggil kata, kalaulah kita saat ni tu, tak tahu nak kata apa. Orang panggil kata mati di depan mata saat ni ni. Orang panggil kata dengan apa? Allah, lakal hamdu. Dia katakan, lakal hamdu ya Allah, terima kasih Allah, syukur kepadamu ya Allah. Lahul jannah bagi dia syurga. Lahul jannah bagi dia syurga. Mati di depan mata. Tak ada nak kata apa kata. Dia hanya kata bagi dia syurga saja sebagai semangat untuk hak hidup lagi. Untuk hak hidup lagi. Sebab tu, seorang khatib, dia kata, apabila ditanya kenapakah kita diseksa, kenapakah kita dibunuh, kenapakah kita diboikot oleh Israel, kenapakah kita dibiar duk lagu ni, tak ada siapa padu daripada saudara-saudara kita, yang mana ada kerajaan, yang mana ada kereta gebar, ada kapal tubuh purih, manakah mereka saat ni, kenapa kita ditinggal? Kenapakah kita ditinggal? Dia kata ni khatib di Gaza. Dia kata kita jawab kepada mereka li'annana khairul lil abrar. Kerana kami ini adalah orang yang paling baik sekali dan terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka sebagai murabitin, sebagai orang yang menjaga Baitul Maqdis. Yang mana Allah Subhanahu taala wira dalam hadis yang mana kita duk dengar, pada hari seorang itu dengar sampai ingat, malaikat orang tak ada padu yang tak ingat. Bahwasanya Allah SWT bui kata la tazalu ta'ifatun min ummati akan sentiasa sepuak daripada umatku alal haqqi zahirina, di atas kebenaran mereka menzahirkan la yadurruhum man khazalahum qahirina li aduwihim, boleh menggapo memarahkan orang panggil kata seteru-seteru mereka. Lepas tu tidak mudarat siapa yang tinggal dia. Lepas tu dia mahu tu kena gapo. Nabi sifat kata, illa min la'wa, malaikat daripada kesusahan, mati, lapar. Nabi bunyi lagu tu, cerak dah. Kata berlaku di atas orang yang duduk di atas kebenaran saat ni. Saya ingat seorang ustaz daripada Sudan, Sayyid Nuh. Yang kecil sebelum pada ni 13 tahun dah. Dia kata, demi Allah, apa yang mana, dan mu akan tengok, lepas pada ni, dan semua dunia, tahan-tahan dunia, akan beripung di Gaza. Dia sebut nama Gaza betul-betul. Akan beripung di Gaza. Tak kira tahan mana, Amerika ke Angkrik ke Fransa ke Itali ke, akan beripung di Gaza. Maka di Gaza itulah dia akan lawan dengan satu puak yang kumpulan kecil. Tetapi mereka tidak boleh mengalahkan mereka. Mereka tidak boleh mengalahkan mereka. Walaupun akan berlaku pembunuhan, kematian,
dan minan nisa'i wal afa, daripada budak-budak dan daripada perempuan-perempuan. Dan banyak sekali, tapi mereka tak kalah. Mereka tak kalah, bahkan tahang sutih dunia akan mengundur dan akan mengaku kalah dan akan senyap. Patut kita nak tengok keadaan sekarang lah ni, seperti dia royak saat ni tu deh. Betul. Australia utuh hubungnya dengan Gaza. Tak saya tolong bantu eh hok dokui ke Anurwa, gua panggil kata Anurwa ni satu community hok UN yang mana menolong orang lari perang. Australia tinggal. Lah, Itali tinggal. Banyak daripada negara tu Europe sampai ke Sweden, Holland tinggal. Tak sewi bantu eh kerana dia kira kata kuat mujahidin apa ni Anurwa saat ini kuat Hamas duk bunuhnya. Maka lah ni learning negara hak tak saya tolong saat ni terbakar kelik semula habis. Australia pun hantar masuk 4 juta. Gapo ni tolong dengan 4 juta. Holland pun masuk. Negara Europe pakak masuk habis. Negara Islam pun masuk mula hantar semula pula pertolongan. Jadi di sini nak ayat kata zahir dan tahan-tahan dunia saat ni terbakar tu baik. Hanya sekarang learning ni Amerika satu ya. Amerika laknatullah alaihim. Orang panggil kata reda syaitan. Reda syaitan tu ialah Amerika. Yang mana negara Islam seperti Algeria minta untuk berhenti perang. 4 kali musyawarah, 4 kali dia guna veto kuasa. Veto kuasa membatalkan hukum. Apa? Hukum yang mana dipilihkan oleh 14 hutih negara. Dia guna kuasa tu, veto dia panggil. Lepas tu kali yang kelima, dia malu dah nak akik. Algeria minta pula kemudian dia akikkan 14 negara setuju berhenti perang segera. Berhenti perang selalu. Tiba-tiba berhenti tak. Amerika tak akik, Amerika tak ada akik tangih. Ya setiap negara tak ada akik tangih. Tapi berhenti nak perang siapa ke hari ini? Tak ada berhenti. Israel turut dah unang dia. Tak ada turut. Sini nak ayat kata Israel saat ini. Dia lah tu yang undang-undang dunia. Kerana undang-undang dunia semua dia letak. Kita kena tahu kata semua tu dunia tu duduk di bawah permainan dia saja. Sekarang learning ni, orang panggil kata negara Europe dekat Amerika. Royak kepada Netanyahu, Presiden Israel kata berhenti perang. Padahal dah serai. Kerana 2 hari kemarin ni, datang Israel bunuh kuat hak duk masak, hak kuat UN hak duk masak di Gaza tak ni ni. Orang panggil kata al-matbakh al-alami, orang panggil kata dapur internasional. Maka dibunuh mereka, mati 2 orang daripada kalengan orang Australia. Mati saat ini, maka gagal sutih dunia kerana kuat dia mati. Ahli Gaza duk mati lama mana dah. Banyak mana dah. Sampai ke hari ini 33,000 orang mati. 33,300 orang. Orang sakitnya 75,000 lebih. Masih lagi mereka tu tak ada peduli. Dan dari hakak dia mati 2 orang ni, dunia saat ini nak minta kepada Amerika, suruh berhenti perang. Minta kepada Israel, berhenti perang. Berhenti perang, maka Israel tidak peduli. Walaupun dari hakak ada orang yang kata berhenti perang, pagi ni dia mati 99 orang. Dan dia lepas bom dan dengan kapal tubek. Yang makna Israel hatta pula senjata. Dalam hakak ada air duk lari. Israel jangan serai. Israel jangan serai. 4 hari kemarin, dia hatta 1,800 butir buah bom. Hak besar tu, hak boleh satu sutir tu boleh hatiukan satu bandar. 500 buah bom besar, caruak besar. Juga daripada Amerika kepada Israel. Hak tu boleh-boleh berhenti perih. Tu nak ayat kata, mulut lagu lain. Perbuatan mereka tu lagu lain. Sebab itulah saya nak ayat kata di atas di sini. Sebab gapakah Israel berani sampai setara tu? Sebab negara Arab. Sebab negara Arab dan khaja'i Arab juga. Negara Islam. Duk kata Islam saat ini. Mereka ni lah duk sokong Israel. Terkena daripada Amerika. Mu kena tolong. Mu kena sokong. Mu kena senyap. Jangan kata gapo. Benda aku duk buat mu duk dia. Kerana gapo. Kata. Negeri kota tu. Ada kain tahan Israel duk dalam negeri kata. Dalam Kuwait ada kain tahan Israel. Dalam Saudi Arabia ada 3 kain tahan Israel. Lepas tu, berani negara ni nak lawan Israel. Amerika ku. Tak berani sikit habuk. Sebab itulah ni mereka duk senyadik. Tak boleh nak kata gapo perkara. Sehingga makan ni kepada Israel sapa dengan fresh.
siapa kepada Israel, suk-suk siapa. Tapi mereka makan ni untuk ahli Gaza, sama-sama duk ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jatuh ke mana? Mari daripada langit. Berebuk nak makan supaya gapo? Supaya dengan binatang lapar. Nah, jadi nak ayat atas hinanya sekarang lah ni mereka buat kepada ahli Gaza. Tapi akhirnya saya nak ayat kata gapo? Nah, ayat kata mujahidin kuat harakah gerak ke Hamas dalam hak ada sehat-sehat dan afiah dan selamat. Kekuatan mereka tidak habis lagi, bahkan marah itu mereka lepas pula caruak pergi kepada Tan Abib dan kepada orang panggil kata kampung-kampung hok dekat dengan setara Gaza. Nak ayat kata mereka tu lawe sehingga hari ni saat ni tu hari ni belum pada Jumaat ni semua tahang Israel dan orang panggil kata kepala-kepala general Israel tu lah tu bek dua orang dan kuat batas gelap hok Israel mukhabarat se orang panggil kata Chabak dan Mossad Israel lah dua orang tu baik kerana yang mereka tu ngaku kata mereka tak boleh nak menembusi ataupun tak boleh nak pecah rahsia di kuah Hamas dan itu duduk di bucu mana. Perang itu sangat kuat. Kita tak nampak perangnya dalam berita. Berita dengan kuah Hamas saat ini berlaku dengan kuat. Hari-hari berlaku. Tapi hari-hari tahan Israel itu mati. Sebab itulah lawan itu Amerika apa ni negeri Jordan, negeri Mesir, negeri Emirate show kepada Israel, kepada Amerika suruh pelabuhan sementara. Pelabuhan ni saat ni ni sebagai apa? Sebagai apa panggil kata nak tabur debu, nak uri air hak kejaman kejahatan Israel ya. Dia buat sekarang lah ni hak tu saat ni ni orang panggil kata dalam luar ni kelo saat ni tu buat nak buat uri ada rumah sakit siapa kalau atas tu tapi semua tu tu orang panggil kata nak lorong untuk nak mempelarikan, nak buat lari siapa? Tahang-tahang Amerika masuk dalam Gaza. Kerana dia tak boleh nak pergi ke lain. Nak masuk ke lain tak boleh. Maka dia masuk melalui pertolongan. Dia nak masuk jaga pertolongan. Maka nak buat lagu tu. Sehingga Israel itu show kepada Biden, kepada Amerika. Bahawasanya kita kena buat satu persatuan tahang Arab. Persatuan tahang Arab diketuai oleh Israel. Mari tabur di Gaza untuk nak buat masuk makanan dengan cara yang aman. Hal yang paling sedih sekali ni, Kerajaan Sultan Palestin, Kerajaan Palestin di bawah Mahmud Abbas sekarang ni, disaing sepakat dengan Israel. Sepakat dengan Israel sebagai igak kuat mujahidin hadut dari tebing barat. Kuat mujahidin tebing barat saat ini. Lalu ni dia kena igak, dia kena bunuh. Semua siapa lagi tunjuk? Ialah kuat ni, kuat ke amin ni Sultan Palestin saat ni ni alaihim la'anatullahi ajma'in. Mereka ni paling kejam sekali jadi anak buah Israel. Itulah sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Kita jangan lupa mereka mereka dalam doa kita supaya mereka boleh pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak biasa mengalahkan orang ataupun hamba dia selama mana hamba dia tu memberi pertolongan, memberi kemenangan, memberi doa kepada dia dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yansurkum, jikalau kamu beri nasrah kepada Allah, maknanya kita beri ibadat kita kepada Allah, kita beri taat kita kepada Allah, kita tinggalkan dosa dan kita tinggalkan dosa kita tu kerana ahli Gaza, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pertolongan kepada saudara kita. Dengan itu saya nak sudahi dengan kata Imam Syafi'i. Dia kata, hei saudaraku, la taghfal anni fa inni makrubun. La taghfal anni fa inni makrubun. Jangan kamu galaklah tentang aku ni. Aku susah. Jangan kamu galak tentang aku. Aku susah. Padahal hayu duk jalan sehat ke apa. Tapi nak royak kata kita kena tilik kepada saudara kita. Kita kena tanya khabar semata saudara kita. Dan kita tak sapa dengan khabar. Kita sapakan dengan doa kita. Bizuhril ghaib. Bizuhril ghaib. Kita doa dalam hak adik kita tu duduk adik jauh. Dalam hak adik kita tak ada menampak muka. Kita panggil itu dalam ghaib. Maka itu doa yang mustajab. Yang mana terutamanya dari 10 akhir Ramadan ini, kunut kita jangan lupalah kepada ahli Gaza. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Thank you.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Alihak keadaan kita duk tunggu raya dan kita nak selamat tinggal Ramadan. Kita bersungguh-sungguhlah. Kita cawak kotak sekali wis sungguh. Supaya orang nak naik pohon nyawa saat itu, dia sungguh nak naik takut jatuh. Maka kita pun, kita sungguh supaya kita tu tak jatuh. Jadi supaya kita tak rugi amalan kita yang buat daripada awal Ramadan. Bahawa akhir Ramadan saat ini, bahawa ada 4-5, ada 3-2 hari, 3 hari, 4 hari saat ini, duk gaduh dengan baju raya, duk gaduh dengan baju raya hak jatuh, hak tino, nak beli hak apa ni, jihad tu, jihad ni, selipaga tu, selipaga ni, maka membawa kepada kita lalai. Dan kita lalai saat ini, dan kita lupuk. Lupuk saat ini, dan waktu hak kita buat ibadat dalam bulan Ramadan saat ini terhak. Maka kita pakai usaha lah. Supaya kita tidak merugikan Ramadan kita ini dengan perkara yang melalaikan daripada pekerja-pekerja dunia insya-Allah taala. Maka hari ini hari Jumaat, maksud boleh jadi tak sampai Jumaat depan kita boleh raya. Lepas tu kita berdoalah kepada ahli razah supaya raya mereka ialah kemenangan dan boleh menghamakkan Israel daripada Palestin insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak kita selawat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'iz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka 'ada'a ad-din wa ansur 'ibadaka al mu'minin. Allahumma munzil al kitab wa mujri al sahab wa ya hazim al ahzab ihzimhum وزلزلهم وانصرنا عليهم برحمتك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انج اخواننا المستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك وأنزل عليهم رحماتك وفضلك ورزقك وقوتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احصي اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشدد وطأتك على اليهود المعتدين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود ومن عاونهم وساندهم وقدم لهم. اللهم اشدد عليهم. اللهم اشدد عليهم. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pertolongan kepada saudara kami di Gaza, di Palestin. Allahumma ya Allah, mereka dalam keadaan yang paling susah sekali, maka berilah kesenangan kepada mereka. Ya Allah, mereka lapar. Ya Allah, mereka capukan sahur dengan futur. Ya Allah, mereka dalam kesedihan. Ya Allah, we kenyangkan mereka. Dan mereka dahaga, ya Allah. We boleh mereka minum, ya Allah. Ya Allah, mereka tidak ada tempat tidur, ya Allah. Berilah tempat tidur kepada mereka, ya Allah. Allahumma, ya Allah, berilah kemenangan dengan kekuatan engkau, ya Allah. Allahumma, ya Allah, hancurkanlah tentera Zionis Israel dan hancurkanlah kekuatan yang menolong-menolong mereka daripada negara-negara seti dunia ini, ya Allah. Allahumma nasruka, ya Allah. Allahumma nasruka, ya Allah. Wa izzatuka, ya Allah. Ya Jabbar, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.